بسم الله الرحمن الرحيم. Pernah pada suatu ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon izin mengajak dua sahabatnya, yaitu Nuaiman dan Suwaibith bin Kharmalah, untuk ikut berdagang dengannya ke negeri Syam. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, saya ingin meminta izin untuk mengajak dua sahabat ikut berdagang ke negeri Syam, yakni Nuaiman dan Suwaibith bin Kharmalah." Rasulullah pun kemudian mengizinkannya. Sesampainya di negeri Syam, Abu Bakar kemudian mulai membagi-bagi tugas. "Fulan, kamu kerjakan ini. Yang lain kerjakan ini," ungkap Abu Bakar. "Tugas saya apa ya, Abu Bakar?" tanya Nuaiman. "Kalau kamu terserah, mau ngapain saja terserah, yang penting tetap ikut dalam kafilah ini," kata Abu Bakar. "Lalu saya kerjakan apa?" tanya Suwaibith. "Karena kamu seorang yang penurut dan amanah, saya tugaskan kamu untuk jaga makanan," ungkap Abu Bakar. Sebagaimana diketahui, kepribadian Suwaibith ini sangat taat. Jika disuruh maju, maka ia maju. Dan jika disuruh mundur, maka ia mundur. Berbeda dengan Nuaiman. Jika disuruh maju, bisa saja dia mundur atau belok. Setelah semua mendapatkan tugas kecuali Nuaiman, Abu Bakar kemudian pergi untuk mengerjakan tugasnya. Hingga waktu siang tiba, Nuaiman merasakan lapar. Ia kemudian mendatangi Suwaibith untuk meminta jatah makan. "Wahai Suwaibith, beri aku sepotong roti saja," pinta Nuaiman. "Ya Allah, Nuaiman, saya tunggu Abu Bakar saja. Ini amanah. Saya tidak boleh memberikan makanan kepada siapapun kecuali atas izin Abu Bakar," jawab Suwaibith. Mendengar jawaban Suwaibith, lantas Nuaiman langsung mengancamnya. "Berikan aku sepotong roti atau kau akan kuberikan pelajaran." Mendengar ancaman dari Nuaiman, Suwaibith pun menjadi bingung. Karena ia tahu kalau Nuaiman tidak main-main dalam omongannya. Rasulullah saja pernah dikerjainya, apalagi hanya Suwaibith. Namun Suwaibith tetap bersikukuh untuk menjaga amanah yang telah diberikan Abu Bakar kepadanya. "Ya sudah Nuaiman, terserah kamu saja. Saya tetap mau menjaga amanah ini. Karena ini amanah dari Allah, dari Rasulullah, dan dari Abu Bakar," ungkap Suwaibith. "Baiklah kalau itu maumu," ungkap Nuaiman. Nuaiman kemudian pergi ke pasar dan mencari tempat penjualan hamba sahaya. Ia kemudian berbincang dengan seorang penjual dan menanyakan satu persatu dari hamba sahaya tersebut yang ternyata berkisar dari harga 100 hingga 300 dirham. Kemudian, ia mengatakan kepada penjual hamba sahaya itu, "Saya juga punya hamba sahaya yang akan saya jual seharga 20 dirham saja," kata Nuaiman. "Murah sekali. Mana ada hamba sahaya seharga 20 dirham?" ungkap penjual hamba sahaya. "Iya, saya jual murah karena dia punya kekurangan," kata Nuaiman. "Memang apa kekurangannya?" tanya si penjual hamba sahaya. "Nanti kalau kalian tangkap, dia akan teriak kalau ia bukan hamba sahaya, tapi orang merdeka," ucap Nuaiman. Si penjual lalu berkata, "Itu tidak masalah. Yang saya butuhkan tenaganya, bukan omongannya. Sekarang di mana hamba sahaya milikmu itu? Aku ingin membelinya." Nuaiman lalu mengajak si penjual hamba sahaya menuju lokasi Suwaibith. "Nah, ada orang yang berdiri dekat makanan. Itu hamba sahaya saya. Tangkap saja," ungkap Nuaiman. "Baiklah, ini 20 dirhamnya," ungkap penjual sembari memberikan uangnya. Nuaiman pun menerima uang sebesar 20 dirham. Kemudian disusul dengan penangkapan Suwaibith sebagai hamba sahaya. Ketika ditangkap, Suwaibith berteriak, "Aku bukan hamba sahaya. Aku orang merdeka. Saya sudah tahu kekurangan kamu, tapi saya tidak peduli dengan omongan kamu. Yang penting pekerjaanmu," ungkap penjual tak percaya. Akhirnya Suwaibith dibawa ke pasar untuk dijual. Kini Nuaiman pun mendapatkan uang yang banyak. Ia menggunakannya untuk membeli makanan, minuman, hingga hadiah untuk Rasulullah SAW.
Tak lama kemudian Sayyidina Abu Bakar pun pulang dan kebingungan karena dirinya tak menemukan Suwaibith. Ia kemudian bertanya kepada Nuaiman. "Nuaiman, mana Suwaibith? Kita sudah lapar," tanya Abu Bakar. Dengan santai Nuaiman menjawab, "Sudah saya jual ke pasar." "Nuaiman, apa yang kamu lakukan?" tanya Abu Bakar. Kemudian Nuaiman menjelaskannya secara jujur. Ia merupakan orang yang apa adanya meski suka menyusahkan. Akhirnya Abu Bakar pergi ke pasar dan membebaskan Suwaibith kembali dengan harga 2 kali lipat. Sepulangnya mereka ke Madinah, kisah ini diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diceritakan kisah Nuaiman tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertawa sejadi-jadinya hingga gigi geraham beliau tampak terlihat jelas di depan para sahabat. Hingga setahun berlalu dari kisah tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menceritakan ulang kisah Nuaiman kepada siapapun tamu yang datang kepadanya.